sangat suka rekod. Dan sekarang kita nak tengok, entah tu, siapa yang lebih pengaul? Ini jasa Noah je. Dah, ini jasa Mahathir. Dah. Saya betul, semua kita ada jasa. Tetapi kemenangan kita baru-baru ini nyata kerana rakyat tu bangkit. Dari kawasan, dari daerah yang kita tak dapat kenal pasti. Orang kampung, orang India di estate, dia bukan pandai pun bercakap syarat banyak-banyak, dia tak tahu. Nak komen-komen ekonomi yang canggih-canggih, dia tak tahu. Orang kampung, tapi dia tahu apa yang baik, apa yang buruk, siapa yang rasuah, siapa yang tidak. Nak selamatkan negara bagaimana, dia tahu. Nah, itulah yang menyebabkan kita, alhamdulillah, catat kemenangan yang mengejutkan. Bukan jadi Malaysia, satu dunia. Saya dalam beberapa bulan lalu, dan selain daripada buat pembedahan pinggang dan bau di Turki, saya ke London, ke Jakarta, ke Manila, esok ke Hong Kong. Dah lama dulu, dan Hong Kong tu jalan lah sekali kan. Lepas tu rumah pun, bos saya Azizah, saya berjalan jumpa. Duduk penjara tu tak pergi jumpa. Keluar mari pun dia berpanggil ke protokol dia, weng, boleh tu jaga. Cuma tu tak jumpa juga, saya pergi Hong Kong lah mencorak. Tak ada kebetulan dijemput untuk menyampaikan ucapan. Ini sebab sokongan rakyat. Orang tahu kalau saya ucap, ada rakyat yang sokong. Sebab itu saya diminta ucap di satu sidang penting. Kesedangan antara bangsa, peniaga-peniaga, pelabur-pelabur Asia di Hong Kong esok. 15 hari bulan, Singapura. Jemput untuk satu sidang Singapura yang paling tinggi dipanggil Singapore Summit. Minta saya sampaikan ucapan. Ada undang-undang lain tapi taklah saya pergi semua tempat sebab saya kena selesai dengan lautan kerindu yang belum selesai lagi. Sarawak semalam, Sabah belum, Pahang belum pergi. Kemudian nak jumpa Ali Ali di Perak, di Johor. Maklumlah Ali Ali ni pun tengah panas yang ni. Calon ni terbaik, yang lain semua kita tak boleh. Kalau dia tak menang, habis kita. Ada juga macam tu. Orang ni kena, orang ni tak ada, dah habis. Ya. Saya orang ni, saya orang A, saya orang B, saya orang C. Saya memang ni, bagi tahu saya orang keadilan dan bos saya Anwar Ibrahim. Jangan ubur, jangan ikut. Kalau menang, okey kita tahan. Kalau kalah, kita tinggal lagi. Sebab itu saya kata kita kena matang, kena ingat. Sebab itu saya walaupun saya katakan saya bawa kesana ke sini, kemari saya juga tidak tinggal untuk bagi perhatian kepada parti. Azizah sekarang masih presiden sehingga November. Dan walaupun saya ambil, saya tahu. Kerana daripada awal saya minta, saya tak pernah lupa bahawa Azizah pegang jawatan presiden dalam masa yang paling susah. 99 tubuh parti dengan wang tak ada, dengan tekanan begitu kuat, dengan saya di penjara sampai 2018. Dan saya keluar penjara baru saya nak ambil. Takkanlah saya lupa bahawa orang yang pimpin kita dalam keadaan kita paling susah daripada satu posisi saya boleh jadi salah. Dan hari ini di parlimen kita parti yang terbesar dalam perkataan. Dalam parlimen kita suara terbesar, ahli-ahli parlimen kita. Sebab itulah saya mengambil keputusan untuk jadi untuk masuk bertanding menjadi ahli parlimen supaya saya boleh bantu jaga parlimen dan ahli kita. Singkat kita umumkan kawasan kita yang kita pilih, ada satu di utara, satu di tengah, satu di selatan. Tiga-tiga sungguh-sungguh mati-matian nanti saya bertanding keempat. Jadi saya one to show. Belum saya nak pilih sesatu, satu sama ada utara, ada tengah, ada selatan.
Tiga-tiga ini kawasan yang kita kena kerja dengan kuat, dan saya percaya kalau saya pilih, boleh tak kawan-kawan yang Negeri Sembilan ambil bantu? Boleh-boleh aku tengok masuk penamaan calon dengan ambil boleh surah lah dengan tapi macam, oh jangan memang ni rumah, jangan. Jadi saya pergi ke saya keluar. Saya pergi, saya bertanding berkali masa pilihan kecil di Matapau. Ingatlah sekali, saya tengok orang pindah Matapau, ya. Tapi yang boleh jadi puluh-puluh ribu tu, orang Negeri Sembilan tu ada. Ya. Mungkin sebahagian saya tengok nama, tapi nampak muka tahu lah tu. Ya, ya. Jadi saya sekali lagi lah nak ucap terima kasih tu semua. Saya ke parlimen ini kerana saya beritahu Tuan Mahathir dia jaga negara, saya jaga parlimen, dan saya akan tegur kalau mana-mana ada kelemahan untuk pergi kalau lebih sangat apa sombong-sombong sangat, duit banyak-banyak sangat, kita kena beritahu supaya keadaan itu mestilah mewakili parti reform, bukan parti tauke, bukan parti orang sombong. Ini tanggungjawab kita bersama, kerana kekuatan kita ini adalah kekuatan daripada rakyat. Jadi itulah dulu sudah menulis, eh? Terima kasih banyak. Besar-besar ni kita dapat gaji tu di bawah. Saya ucap tahniah. Terima kasih. Saya betul-betul saya juga cinta sangat kerana dari sebelum jam 3 sudah tunggu sebagai masa balik saya tak saya faham dan sampailah jam 7 dia setia. Masih baik saya tak datang pelabat. Jadi saya nak ke depan ke mana? Ke Jelai. Melody ni kan dia lupa saya dah pergi bedah sana bedah sini, dia ada debat program yang saya umur 40. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih, dan kita jangan lupa sentiasa pohon doa kepada Allah SWT agar negara kita diselamatkan dan kita tetap dilandaskan di bawah pemeliharaan dan perlindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Sri Anwar Ibrahim di atas ucapan tersebut. Saya bagi masa 5 minit untuk sidang akhbar jika ada soalan daripada wartawan. Tak ada soalan, kita pergi sebelah. Kata sini ada soalan tu. Soalan. Soalan. Balakuan Sri Setia, saya ucap tahniah kerana jelas walaupun keadaan pilihan raya baru dan orang tak begitu kuat. Dorongan terdesak dia tahu kerajaan Selangor masih kuat. Jadi tetapi sokongan tu masih jelas, majoriti masih meyakinkan. Dan tahniah kepada rakyat terutamanya yang terus memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Soalan kedua. Okey. Ada soalan? Berapa banyak ni? Tadi dia mengumumkan berapa yang mungkin Dato' Sri kata ada 3 tawaran di utara, tengah dan juga Johor, kan? Mungkin Dato' Sri boleh komen sikit ke? Komen. Kita dah banyak cadangan. Jadi kita sekarang khususkan kepada 1-2 atau 3 kawasan ini dan mereka minta saya fikir, berbincang dengan orang Penahan dan kita akan putuskan dalam masa singkat 1-2 hari ini. Jadi nak tahu kalau pergi bagi telefon nombor kita boleh. Sorry, kalau satu kuasa tu balik pulau.
dia ada satu utara, satu tengah, satu selatan. Okey. Maksudnya favorite itu sendiri yang mana satu? Favorite Hanyai.